la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma sajar bainahum. Kamu enggak dikatakan sempurna imanmu sebelum menjadikan Nabi Muhammad sebagai hukum. Hukum yang dibawa Rasul, hukum yang kau jalani. Karena kalau kita bicara salat, semua orang salat perintah Quran, tapi kan mendetailnya cara salat Nabi Muhammad yang ajarkan, betul? Dulu saya enggak pernah tahu tat kalau salat itu takbirah sejajar dengan bahu tat. Dulu waktu saya awal-awal salat, takbir saya begini tat. Allah. Kadang saya kokang tat. Allah. Kesenapan angin kokang. Buka sifat salat Nabi dong. Yarfau yadahu inda kulli raka'ah adatan nahwa mankibai udhunai. Beliau mengangkat takbir tangannya sejajar dengan bahu. Terkadang dengan telinga. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Rasul yang nyuruh. Dulu anak enggak tahu kalau Rasul nyuruh anak begini dulu gitu. Pas tahu anak begini kan enak bahasanya, betul? Nah, hikmahnya apa? Buka Sahih Bukhari. Idza aslama al-'abdu fa hasuna islamuhu yukaffiru lahu 'anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha. Jika ada seorang hamba mau mendalami Islam, aslama huwa, dan dia membaguskan Islamnya, Allah jadikan proses pembagusan itu perontok dosa. Tadi antum sudah salat, dulu udah salat, dari dulu udah salat kan. Cuma mendalami salat ini belakangan ini, Ustaz. Sampai makin bagus sholatnya, ketika dia belajar hukum-hukum sholat, itulah penyebab rontok dosa di masa lalu.